Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Sobat Esmo? Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial lanjutan yang kemarin. Setelah kita mengetahui cara mengetahui spek PC atau laptop, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana mengetahui spek HP Android kita. Bagaimana caranya? Ini ada dua langkah atau dua cara. Tapi sebelumnya silakan klik tombol subscribe karena subscribe gratis dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke, langsung saja. Ada dua cara. Cara yang pertama, silakan teman-teman bisa install CPU Z. Nah, silakan diklik yang udah install. Tentunya seperti ini CPU Z. Klik. Begitu diklik terinstal ke HP Android kita, itu sudah terdeteksi semuanya. Ini the best SoC, the best modelnya Samsung Galaxy J6 Plus. Terus itu hardware-nya Qualcomm. Terus ada beratnya berapa, total RAM-nya berapa. Ini 2827 MB. Ini yang tertulis namanya 3 MB. Terus internal storage, RAM dan lain sebagainya tertulis. Sistemnya jelas, tapi mohon maaf, di sini program ini beriklan. Nanti kadang saat kita menjalankan aplikasi ini ada iklan yang masuk. Terus baterainya yang di dalamnya ini udah ada Li-ion Gold 30 derajat Celsius baterai discharging. Terus ini ada thermal dari sensor-sensornya. Udah, ini sensor yang berjalan apa aja. Tentang ini online validation CPU Z settingnya itu ada. Nah, di sini pakai CPU Z. Begitu muncul, sudah langsung ketahuan tipe atau model HP kita. Nah, kalau pengen kita misalkan pengen menjual lagi, bagaimana harga jualnya berapa? Nah, ini langkah yang kedua. Silahkan teman-teman, ini cara kedua mengetahui spek HP kita. Sekaligus kalau pengen tahu harga jualnya, itu bisa ketahuan. Masuk ke browser, silahkan langsung ke gsmarena.com. Silahkan klik gsmarena.com. Kalau di mobil biasanya depannya ada mgsmarena.com. Kalau di PC itu langsung gsmarena.com. Nah, ini landa search di atas, sudut kanan atas. Tadi sudah kita ketahui modelnya Galaxy J6 atau Samsung. Nah, ini udah ketikkan di situ Samsung Galaxy. Tadi model kita J6. Tadi J6 Plus ya. Silahkan klik, udah langsung keluar. J6 Plus di situ langsung di review. 6 in layar, kamera 13 megapiksel, RAM-nya tadi 3 atau 4 GB. Yang punya saya ini tadi giga, tertulis 2,8 ya. Terus di bawah ini langsung ada spek. Ini sekali lagi ini ada iklan. Teknologi GSM sama. Nah, beratnya udah sama, display-nya kayak gitu, platformnya Android, terus memorinya udah tertulis, main kamera, selfie kamera, sound, com, fitur, baterai, musik. Nah, udah sangat tertulis kayak gitu. Ini nanti kalau pengen cek harga langsung di sini juga ada. Kayak gitu, cara mengetahui spek HP Android kita itu langsung ketahuan di sini. Tadi dengan cara CPU Z yang pertama, yang kedua dengan GSM Arena. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses dan sehat selalu untuk Sobat Esmo semua dimanapun berada. Sekali lagi, klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.